Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pelajar. Okay, untuk kuliah pada hari ini pula saya akan cuba kongsikan salah satu tajuk yang terdapat dalam Fundamental Organization Modeling di dalam masih lagi di dalam learning activity yang pertama. Okay, jadi tajuk yang kita akan bincang hari ini adalah berkaitan dengan job order ataupun dalam kata lain adalah pesanan kerja. Okey, saya yakin para pelajar sekalian pernah pernah melibatkan diri dalam kerja-kerja yang berkumpulan ataupun yang melibatkan satu organisasi ataupun mungkin ada juga yang terlibat dengan industri plastik itu sendiri. Okey, kat sini saya akan cuba bincangkan sebab sedikit. Jadi saya harap boleh bagi perhatian apa yang saya akan bincangkan di sini. Semoga kita sama-sama memahamilah apa akan isi kandungan job order yang saya akan bincangkan nanti. Okey, terlebih dahulu kita akan lihat job order dari sudut definisi ataupun takrifat dia. Apakah yang dimaksudkan sebagai job order? Okey. Job order ni adalah kalau ikut definisinya adalah suatu dokumen dalaman yang digunakan secara meluas di dalam sesebuah industri ataupun organisasi yang bagi menyampaikan sesuatu arahan kerja secara bertulis kepada kumpulan sasaran, melibatkan semua maklumat yang diperlukanlah bagi memudahkan perancangan dan pelaksanaan operasi ataupun proses pengeluaran bagi organisasi tersebut dengan matlamat untuk mencapai sasaran operasi dengan pulangan yang sewajarnya. Okey, dengan kata lain, job order ni adalah salah satu dokumen yang pentinglah di dalam sesebuah industri, di mana dalam job order ni adalah terdapatnya arahan-arahan untuk menjalankan sesuatu operasi. Okay, berkaitan dengan contoh kalau dalam industri plastik adalah operasi untuk menghasilkan sesuatu produk, sama ada produk itu adalah produk yang owned by the company ataupun yang dimiliki oleh company tersebut ataupun organisasi tersebut, ataupun mungkin juga produk tersebut dimiliki oleh para pelanggan ataupun customer. Okay, jadi pesanan kerja ni adalah sesuatu yang amat penting lah, supaya kita lihat tadi bahawa dengan adanya job order ni, suatu perancangan dapatlah dibuat untuk mengendalikan suasana di production floor ataupun di bahagian pengeluaran, supaya menepati apa kehendak customer yang request produk tersebut lah. Okay, kebiasaannya pesanan kerja ini datang daripada pihak pengurusan lah. Okay. Setelah pihak pengurusan menerima request ataupun request daripada pelanggan ataupun customer, okay, pihak pengurusan mungkin bahagian perancangan, bahagian planning, production planning akan membuat suatu perancangan untuk menjalankan operasi tersebut dan didokumentkan dalam job order dan diserahkan kepada bahagian pengeluaran lah, ataupun bahagian production floor untuk melaksanakan tugasan tersebut. Okey, dengan adanya job order tadi, kita pihak pengurusan sebenarnya boleh membuat pemantauan lah, dalam memastikan request ataupun permintaan dari pelanggan tersebut dapat dipenuhi berdasarkan beberapa faktor lah. Okay. Yeah. Antara faktor-faktor yang memainkan peranan dalam menentukan sama ada sesuatu company ataupun satu syarikat itu berjaya dalam misinya ataupun dalam operasi syarikat tersebut, kalau kita tengok di sini, saya takkan ada tiga main element ataupun ada tiga elemen utama, ada tiga target utama yang kita perlu capai, okay, untuk membolehkan kita
mengakui bahawa kita telah berjaya melaksanakan operasi ataupun melaksanakan permintaan daripada customer tersebut. Okey, kalau kita tengok di sini, tiga item tersebut, tiga perkara tersebut adalah yang pertamanya melibatkan time. Okey. Macam yang saya apa ni sentuh dalam kuliah yang pertama dulu, kaitan dengan elemen yang menentukan kejayaan dalam sebuah industri, itu jugalah kayu pengukur kepada kejayaan suatu operasi dalam suatu syarikat. Okey. Di mana kita perlu mematuhi job order yang diberikan pada kita, tetapi tiga perkara ini perlulah kita bagi perhatianlah, ya, supaya dalam kita mematuhi kehendak dalam job order tersebut, pihak syarikat boleh berdaya saing lah, ya. Mungkin berdaya saing di dalam bidang industri yang dicugurilah. Okay. Antara tiga perkara tersebut adalah, yang pertama adalah dari segi time ataupun dari segi masa. Masa ini adalah amat penting sebab di dalam salah satu di dalam job order akan menentukan antara lainnya adalah delivery time atau tempoh masa ataupun due date, tarikh yang diperlukan customer memerlukan produk yang dipesan tersebut. Jadi time ini penting. Jadi untuk memastikan customer mempunyai produk yang dikenaki dalam masa yang diminta, okay, jadi perancangan perlu dibuat dengan teliti lah. Okay. Okay, yang keduanya adalah dari segi quality produk. Ia ini memang tidak boleh kita ketepikan sama sekali lah. Ini memang suatu suatu item yang amat perlu kita tepati lah. Okay. Di segi quality, kalau di segi masa kita boleh tepati dengan menghantar barangan ikut masa yang dikenaki, tetapi masa yang sama sejumlah barangan yang kita hantar pada customer tersebut mempunyai kualiti yang rendah, ini akan menjatuhkan image ataupun akan memberi impact negatif kepada image syarikat kita. Okay. Dan yang ketiga, yang seterusnya, kita juga boleh kena bincangkan ataupun kena beri perhatian kepada cost dan juga benefit. Okay. Kita boleh hasilkan ikut masa. Okay. Kalau tak sempat, kita boleh jalankan ini overtime dan sebagainya, okay, penggilaran kerja shift dan sebagainya untuk memenuhi masa yang mungkin kita delay, tertinggal. Untuk mengejar masa tersebut, kita boleh menjalankan overtime, kerja overtime dan sebagainya. Begitu juga dengan quality. Sekiranya kita buat permulaan, kita hasilkan quality yang tidak elok, kita boleh ganti dengan quality yang produk yang lain yang berkualiti lebih tinggi menepati kehendak pelanggan. Tetapi dalam kita memenuhi kedua-dua aspek yang pertama ni, aspek yang kedua terabai. Kenapa saya kata begitu? Disebabkan oleh kerana kita memanjangkan tempoh masa dan kita membuang sebahagian kualiti produk, sebahagian produk yang tidak berkualiti. Ini menyebabkan berlakunya kerugian, peningkatan pada kos dan pengurangan pada benefit. Jadi ini antara perkara yang perlu juga diberi perhatian. Apa yang mana-mana industri pun menginginkan ataupun berhasrat ataupun matlamat untuk mengurangkan kos operasi dan meningkatkan benefit ataupun profit atas operasi syarikat, pengeluaran yang dijalankan oleh syarikat tersebut. Jadi di sini pematuhan kepada job order tadi ataupun pesanan kerja adalah amat penting lah. Okay. Adalah amat penting supaya syarikat boleh menjana profit yang tinggi dengan kos yang lebih rendah.
Okey, bagi para pelajar yang pernah terlibat dengan sektor industri ataupun mana-mana bidang pengeluaran ataupun organisasi syarikat, okay, apa yang saya kongsikan di sini, okay, saya rasa para pelajar yang pernah terlibat dengan industri biasa melihat catatan yang sebegini ataupun pernah melihat carta yang dipaparkan di papan-papan kenyataan di sudut-sudut kawasan production floor dan sebagainya lah. Ini adalah apa yang kita panggil sebagai salah satu daripada jenis yang kita panggil sebagai job order juga, okay. Di mana di sini terdapat, kalau lihat di sebelah sini, terdapat penyenaraian, okay, mesin-mesin tertentu, mesin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni dengan produk-produk yang dia perlu jalankan dengan tempoh masa yang telah ditetapkan, tempoh masa normal yang perlu ditetapkan. Jadi tidak, masih lagi tidak mengambil kira ya, dari segi delay, dari segi kerosakan, dari segi shutdown dan sebagainya lah. Okay, ini dalam jangka masa yang tertentu, okay, mesin 1 mestilah mengeluarkan produk-produk yang telah dihaskan pada mesin tersebut dalam tempoh masa tertentu dengan kualiti yang sepatutnya lah. Ini adalah apa yang anda boleh lihat di industri. Begitu juga yang sebelah sini lah, okay, yang di sebelah kiri ini pun sama juga. Ini adalah antara catatan yang terdapat di dalam job order yang boleh dipaparkan untuk perhatian setiap pekerja yang terlibat lah. Okey, untuk era teknologi IT di zaman sekarang ini, terdapat juga perekodan ataupun arahan kerja yang dibuat secara menggunakan aplikasi atau menggunakan software ataupun programming. Ya, ini ada di pasaran, mungkin ada company-company yang telah pun menggunakan aplikasi tersebutlah untuk memudahkan pekerjaan, di mana dia punya rekod atau di mana dia punya pemantauan terhadap perjalanan operasi syarikat tersebut, untuk setiap produk yang dihasilkan boleh dipantau, okay, secara lebih luas, okay, bukan saja di dalam industri, malah di mana-mana saja yang punya akses kepada internet, boleh dibuat pemantauan melalui aplikasi tersebut. Okay, ini adalah salah satu contoh job order sheet ataupun satu helai lembar kerja ataupun satu lembaran job order, okay, satu lembaran job order di mana ada beberapa item atau beberapa perkara yang kita perlu masukkan di dalam job order tersebut sebelum kita serahkan kepada bahagian pengeluaran untuk bahagian pengeluaran melaksanakan tugasan tersebut lah. Okay. Ini adalah salah satu contoh daripada lembaran job order lah yang biasa terdapat di industri. Okey, kita lihat pula apakah kandungan sebenarnya yang terdapat daripada, di dalam job order. Tadi dalam slide yang sebelum ni kita dah tengok satu contoh lembaran. Contoh lembaran untuk job order ataupun pesanan kerja. Okey, kita tengok secara ringkas lah apa yang mungkin ada dalam lembaran job order atau pesanan kerja tersebut. Okey, yang pertama yang lebih penting adalah dari segi kuantiti produk yang nak dikeluarkan. Okey. Jadi kuantiti ini berdasarkan pada permintaan pelanggan ataupun mungkin syarikat boleh membuat penambahan, okey, sebagai kuantiti stok untuk ditambah dengan kuantiti yang dipesan oleh pelanggan supaya boleh sekiranya ada permintaan tambahan kepada customer dalam jangka masa yang singkat dan masa yang pendek, okay, dalam atas sebab-sebab tertentu, okay,
dan permintaan tersebut kita boleh memenuhi lah, kita boleh penuhi permintaan tersebut dengan segera lah. Ini adalah bergantung kepada polisi syarikat itu sendirilah. Mungkin syarikat mempunyai polisi untuk katakan untuk menetapkan 5% untuk stok setiap bagi setiap permintaan daripada pelanggan. Jadi kuantiti produk yang dimasukkan dalam job order adalah melebihi daripada permintaan pelanggan lah, supaya sebahagian yang lebih itu dijadikan sebagai stok ataupun sebagai simpanan. Okay. Okay, itu yang pertama dari segi kuantiti produk, jenis produk, nama produk, mungkin nombor rujukan untuk produk tersebut, part number dan sebagainya. Itu semua maklumat-maklumat yang perlu dimasukkan dalam job order. Kemudian yang kedua adalah dari segi jumlah bahan mentah yang akan digunakan. Nama bahan mentah tersebut, bilangan, harga dan mungkin memerlukan pewarna dan sebagainya. Arahan-arahan tersebut perlu disampaikan kepada pekerja bawahan lah, bahagian pekerja yang terlibat dengan bahagian pengeluaran lah, supaya setiap pekerja yang dilaksanakan tu boleh dilaksanakan dengan lebih berkesan lah, supaya tidak berlaku kerja yang berulang kali atas sebab maklumat yang tidak begitu jelas dan tidak mencukupi. Okay. Yang ketiga adalah mungkin juga boleh dimasukkan bilangan kerja yang dikenaki, bilangan pekerja yang dikenaki bagi sesuatu shift ataupun sesuatu mesin yang mengeluarkan produk tersebut. Okay. Begitu juga dengan penggunaan peralatan sokongan yang diperlukan lah, peralatan sokongan dan juga lain-lain keperluan yang wajar dimasukkan dalam, yang dipikirkan perlulah yang dimasukkan dalam lembaran kerja tersebut ataupun dalam job order tersebut. Okay, satu lagi yang lebih penting di sini adalah dari segi due date ataupun delivery date. Ada dua item masa yang penting kita masukkan kat sini. Yang pertama adalah delivery date dan juga due date untuk akhir hasilan produk tersebut lah. Okay, ini penting supaya macam kita bincang di awal tadi adalah di segi delivery atau di segi time itu amat penting untuk kita titik beratkan, sebab pelanggan pelanggan akan menerima kesan yang mempunyai impact yang tinggi, di mana sekiranya barangan yang dipesan oleh pelanggan tersebut gagal untuk sampaikan kepada pelanggan tersebut, mereka gagal untuk menerima produk yang diminta pada masa yang diminta, ini akan menjejaskan rutin ataupun flow operasi di syarikat pelanggan tersebut. Ini boleh menyebabkan kerugian yang banyak dan in the worst case ataupun dalam case yang lebih serius, case teruk lagi, kemungkinan syarikat kita boleh didenda ataupun boleh diberi penalti atas kelewatan tersebut lah. Boleh diminta untuk syarikat untuk membayar ganti rugi atas kos kos operasi yang tidak dapat dijalankan disebabkan oleh produk yang sepatutnya kita hantar kepada pelanggan tersebut gagal untuk sampai di syarikat tersebut dan operasi syarikat tersebut akan terhenti. Okey, job order ni, pesanan kerja ni boleh datang dalam dua kaedah ataupun dua cara penyampaian. Okey, yang pertamanya adalah mungkin secara bertulis, hard copy. Okey, bertulis secara hard copy. Ataupun tadi kita tengok di gambaran awal tadi adalah di whiteboard dan sebagainya. Okey, yang seperti ini. Okey, selain daripada
bertulis di atas kertas, mungkin juga boleh di arahan kerja itu boleh ditampal, tak perlu letakkan di notice board di dalam syarikat tersebutlah untuk perhatian bagi individu yang terlibat dengan proses tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga kita boleh kaedah pesanan kerja ini ataupun juga order ini boleh disampaikan kepada bahagian production atau bahagian individu ataupun pegawai yang terlibat dengan proses, utamanya melalui software programming. Okay. Di dalam era kita ni memang terdapatlah software-software yang telah direka bentuk untuk memenuhi kaedah syarikat, terutama yang berkaitan dengan pesanan kerja dan juga penjadualan kerja, iaitu scheduling, scheduling dan juga pesanan kerja tersebutlah. Kita boleh gunakan software programming yang ada, yang telah dibina ataupun telah dibangunkan oleh syarikat-syarikat IT. Kita boleh gunakan untuk memudahkan penyampaian pesanan kerja tersebut terus kepada individu yang terlibat secara langsung. Okay, ini sebab sikit job flow ataupun job order flow chart. Okay. Carta aliran bagi job flow, job order ataupun pesanan kerja, di mana permulaannya mestilah bermula daripada customer di sini. Ini di peringkat awalan lagi lah. Okay. Di peringkat awalan sebelum sampai kepada bahagian production. Okey, di sini biasanya customer akan mengeluarkan satu request atau permintaan. Kalau kita tengok daripada flowchart ni, ini adalah merujuk kepada produk baru yang nak dijalankan yang belum lagi mempunyai acuan atau mempunyai sampel. Ini produk baru yang nak dihasilkan. Okay, jadi dimulakan daripada customer akan membuat rundingan atau membuat hubungan dengan industri yang terlibat. Okay, jadi selepas request tersebut diterima, barulah di follow up ataupun di sebagai lanjutannya perlulah ada drawing ataupun sampel untuk penghasilan produk tersebutlah. Okey, kemudian mungkin pembuatan acuan bermula di sini ataupun di sini masih lagi pada peringkat re-estimate, maknanya di peringkat rundingan. Ini terutama sekali untuk bahagian engineering dan juga customer, juga pihak pengurusan untuk menentukan apa-apa perkara, terutamanya dari segi costing dan sebagainya. Kemudian selepas itu barulah ditetapkan quotation ataupun sebuah harga bagi tugasan yang hendak dijalankan ataupun job order yang nak dijalankan tersebut. Kemudian setelah quotation tersebut diterima, barulah PO daripada customer akan dibuat. Setelah customer telah mengeluarkan PO, iaitu purchase order ataupun arahan pembelian ni, purchase order, setelah teriaknya purchase order, setelah company menerima purchase order daripada customer, barulah lah proses menghasilkan pesanan kerja secara dalaman, di peringkat dalaman, daripada pihak pengurusan ataupun daripada pihak engineering kepada bahagian pengeluaran. Okay. Di sinilah mulanya proses pesanan kerja kepada bahagian pengeluaran. Okay. Dan seterusnya sehingga operasi berjalan sehinggalah kepada delivery. Okay. Delivery ini macam kita bincangkan tadi, mestilah bergantung kepada delivery date yang telah ditetapkan oleh pihak customer. Okay. Okay, ini sedikit lagi berkaitan dengan kita panggil sebagai kitaran hayat pesanan kerja lah. Ini sama lebih kurang macam flow chart tadi. Okay, sama dengan flow chart tadi. Dia banyak mempunyai, kalau kat sini dia letakkan sebagai case ataupun ini adalah apa yang berlaku ataupun ini adalah order lah sebenarnya. Order daripada pihak pelanggan. Okay.
Bila pihak company menerima order daripada pihak pelanggan, di sinilah bermulanya work order creation atau penghasilan arahan kerja, okay, ataupun pesanan kerja di sini. Okay. Pada masa yang sama juga proses penilaian dan juga persetujuan oleh pihak pengurusan dan pihak engineering, bahagian production, pihak customer dan sebagainya berlaku di bahagian sini. Sekiranya persetujuan diperolehi, jadi berlakulah work order creation ataupun pembinaan ataupun arahan kerja ataupun permintaan daripada pelanggan itu akan diterjemahkan dalam bentuk bertulis sebagai pesanan kerja untuk diserahkan pada bahagian pengeluaran. Pada masa yang sama, sekiranya ada keperluan-keperluan yang bahan-bahan yang diperlukan dan sebagainya yang berkurangan di dalam stok untuk memenuhi permintaan pelanggan, jadi bahagian procurement, okay, bahagian pembelian pembelian barangan untuk penggunaan syarikat akan berfungsi di sinilah untuk memastikan semua keperluan-keperluan yang dikenaki oleh pihak production akan tertunailah. Okey, setelah job order dikeluarkan, okey, di sini berlakunya salah satu lagi, okey, peringkat schedule atau penjadualan, okey. Peringkat penjadualan biasanya akan dilaksanakan oleh bahagian production, planning and production lah, bahagian pengeluaran dan juga bahagian perancangan pengeluaran. Okey, di mana setiap mesin ataupun setiap produk ataupun setiap order yang diterima tu akan disusun secara berperingkat ataupun disusun dengan kemas, dengan teratur, supaya setiap produk yang diminta untuk sampai kepada pelanggan pada masa delivery date dapat dipenuhi. Sekiranya schedule tidak dilaksanakan, perjalanan operasi suatu company tersebut dalam mengeluarkan barangan tersebut akan menjadi sedikit kalang kabut. Dan ini akan menyukarkan perjalanan operasi syarikat. Jadi schedule ini adalah salah satu daripada elemen yang sangat penting di dalam perjalanan, dalam kitaran, okay, daripada menerima order sehingga produk dihantar kepada customer. Okay. Penjadualan ini sangat penting. Jadi bila kita bercakap tentang pesanan kerja, tidak boleh lari daripada schedule, okay, scheduling ataupun penjadualan. Okay, dispatch itu juga keperluan-keperluan tertentu. Pelaksanaan berlaku di peringkat dispatch dan juga di peringkat servis. Inilah, okay, pelaksanaan kerja setelah mendapat order, setelah penjadualan dilaksanakan. Jadi di peringkat ini berlakulah proses pelaksanaan kerja, dan apa-apa masalah yang timbul di sini perlulah diselesaikan dengan segeralah. Okay. Setelah itu peringkat review, peringkat approval ni setelah produk kita keluarkan, peringkat inilah berlaku peringkat penilaian semula. Okay. Mungkin ada perkara-perkara yang terlepas pandang daripada perbincangan yang lepas bersama pelanggan dan sebagainya, di sinilah boleh kita buat review dan approval di sinilah. Okey. Dan berlakulah proses penghantaran di sini. Okey, bersama-sama dengan invoice dan sebahagian yang kita jadikan stok yang berlebihan, kita boleh masukkan dia dalam inventory lah. Okey, kita masuk dalam inventory sebagai stok. Mungkin ada keperluan ataupun ada permintaan-permintaan secara kecemasan, secara mendadak dan sebagainya, memudahkan kita untuk memenuhi permintaan. Okey, tadi kita dah sentuh berkaitan dengan sedikit berkaitan dengan
kitaran hayat, okay, pesanan kerja. Mana kita lihat di dalam kitaran hayat pesanan kerja terdapatnya scheduling di situ, schedule ataupun penjadualan kerja. Okey, jadi saya rasa lebih elok kalau kita tekan tanda semua sikit berkaitan dengan schedule. Ini adalah antara step yang penting dalam apa ni kitaran hayat pesanan kerja tersebutlah. Okey, kita lihat dulu dari segi definisi. Okey, scheduling bermaksud penjadualan lah. Okay, penjadualan dari segi mesin, pekerja, dari segi masa dan sebagainya. Semuanya berlaku di dalam scheduling. Okey, kita tengok juga beberapa istilah yang digunakan dalam scheduling ni, iaitu yang pertama adalah rutin ataupun operasi yang akan dilakukan dari segi urutannya, centralized job, piawaian masa dan sebagainya. Ini adalah boleh kita katakan sebagai rutin lah, perkara-perkara yang memang biasa kita laksanakan mengikut urutan-urutan yang sedia ada berpusat dan mempunyai piawaian masa yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua adalah bottleneck. Okey, bottleneck ni adalah dari segi definisinya adalah sumber yang mana kapasitinya kurang daripada permintaan yang diberikan kepadanya. Maksud di sini mungkin stok yang terdapat di dalam industri kita mempunyai jumlah yang kurang berbanding dengan permintaan daripada pelanggan pada masa tersebut. Jadi situasi tersebut kita namakan sebagai bottleneck, okay? Ataupun keadaan genting, okay? Keadaan genting di mana kita perlu menjalankan operasi bagi memenuhi kehendak pelanggan, di mana kuantiti yang kita ada di dalam inventory kita adalah berkurangan daripada permintaan pelanggan. Sekiranya kuantiti yang diminta oleh pelanggan itu berkurangan, kurang daripada apa yang kita ada di dalam stok kita, ayat ini tidak mendatangkan masalah pada kita lah. Cuma kita boleh jalankan operasi tambahan untuk mengembalikan jumlah kuantiti produk di dalam simpanan yang telah kita keluarkan tadi. Okey, seterusnya adalah due date, iaitu tempoh masa di mana tugas ataupun order daripada customer tersebut sepatutnya selesai. Okey, apabila dikatakan due date pada tarikh 31 Ogos bermakna kuantiti material yang diminta oleh customer, okay, tersebut dia perlu selesai sebelum daripada 31 bulan Ogos tersebut. Okay, jadi itu yang dinamakan sebagai due date, tarikh akhir pelaksanaan tugas yang diminta melalui pesanan kerja lah. Okay. Okay, seterusnya adalah slack, iaitu dari segi definisinya adalah masa kerja boleh ditangguhkan tapi masih selesai pada tarikh akhir, iaitu due date tadi. Maksudnya di sini adalah bila kita jalankan suatu kerja, okay, menghasilkan produk tersebut, okay, kerja tersebut kita boleh tangguhkan sekejap, kita boleh hentikan sekejap mungkin untuk kita laksanakan penghasilan produk yang lain, okay, pada mesin yang sama untuk menghasilkan produk yang lain. Jadi kita boleh tangguh sekejap kerja yang pertama ini untuk diganti dengan produk yang lain, yang kedua. Okey, setelah itu kita boleh sambung semula produk yang pertama tadi sehingga selesai. Tapi mestilah mengambil kira tempoh masa akhir bagi produk yang pertama tersebut. Jangan kita melebihi daripada tarikh akhir tersebut. Okay, itu adalah istilahnya adalah slack. Okey, seterusnya adalah queue ataupun menunggu giliran. Okay, sebab mungkin dalam proses pihak pengurusan menerima order ataupun menerima permintaan daripada customer, bukan cuma satu barangan sahaja untuk kita keluarkan. Mungkin banyaklah
banyak produk yang dikenaki dalam tempoh masa yang sama. Jadi di sini scheduling penting. Kita kena tentukan penjadualan di mana produk yang pertama kita jalankan, produk yang kedua kita jalankan, ketiga dan seterusnya. Dan ini juga melibatkan penyesuaian ataupun penggiliran mesin, penggunaan mesin, mesin pertama, mesin kedua, ketiga dan sebagainya perlulah disusun dengan teratur mengikut urutan-urutan tertentu. Mungkin pada mesin, satu mesin yang pertama contohnya mesin mesin A akan menjalankan produk pertama, produk ketiga dan produk kelima contohnya. Jadi bila kita jalankan produk yang pertama pada mesin A, produk ketiga dan produk kelima berada di dalam giliran menunggu ataupun menunggu penggiliran. Ini yang dipanggil sebagai queue. Okay. Ini penting, sebab itu pentingnya penjadualan tadi supaya tidak terlepas dari segi due date tadi. Jadi perlu diperhatian yang serius di dalam semasa membuat scheduling ni lah. Okey, kita pergi lebih lanjut sedikit. Kita akan tengok sedikit berkaitan dengan operasi syarikat. Di mana dekat sini kita didedahkan kepada kita kepada dua jenis operasi. Iaitu yang pertama adalah low volume operation ataupun operasi yang mempunyai volume ataupun kuantiti yang rendah. Okey, satu lagi adalah high volume operation, yang mempunyai operasi yang mempunyai jumlah kuantiti pengeluaran yang tinggi, yang banyak. Okey. Jadi kita tengok dulu sebab sikit berkaitan dengan karakteristik untuk kedua-dua jenis operasi ini. Jadi untuk low volume operation di sini, ia operasi untuk volume yang rendah. Operasi ini mungkin melibatkan operasi yang kecil seperti kedai-kedai kecil. Dan operasi yang kecil ini adalah mudah untuk dirancang untuk dan mudah untuk disesuaikan dengan keadaan dia, flexibility. Sekiranya dia merupakan kuantiti yang kecil, kuantiti yang rendah, dia boleh menggunakan peralatan-peralatan yang secara umum sahaja. Okay, okay, produk boleh disesuaikan dengan margin yang lebih tinggi. Okay, bila kita menghasilkan satu produk dengan kuantiti yang rendah berdasarkan permintaan pelanggan, berdasarkan permintaan pelanggan yang mengenaki kita menjalankan suatu produk dalam kuantiti yang rendah, okay, pelanggan sanggup menerima kuantiti yang rendah tersebut. Jadi di sini margin akan keuntungan, utamanya margin keuntungan yang akan diperoleh adalah lebih tinggi. Sebab ini melibatkan satu operasi khas untuk menghasilkan produk tersebut sahaja dalam kuantiti yang kecil. Jadi margin bagi pengeluar ataupun pekilang akan dapat satu nilai yang lebih tinggi. Dan bagi produk berkhidmatan mungkin mempunyai rutin yang tersendiri lah. Okay. Di sini berlaku sedikit kesukaran lah di dalam membuat penjadualan. Sebab kuantiti yang kecil, mungkin bilangan produk yang banyak dengan kuantiti yang kecil, jadi penggilirannya adalah perlu dirancang dengan teliti. Okay. Perlu dirancang dengan teliti supaya tidak berlaku clash ataupun pertindihan dan menggagalkan untuk kita mencapai permintaan daripada pelanggan tersebutlah. Belakang juga berlaku kesesakan tentu pada produk yang dihasilkan sekiranya pelanggan memerlukan sesuatu produk mungkin daripada bilangan 2-3 pelanggan yang berbeza memerlukan produk dan jangka masa yang sama. Ini akan juga memberi kesukaran kepada pengusaha tersebutlah. Okay. Ini kalau kita tengok di bawah ada sedikit penjadualan ataupun scheduling yang dibuat. Okay. Menyeraikan pekerja dengan tugas yang perlu dilaksanakan pada tempoh masa yang telah ditetapkan. Okay. Ini penting untuk memastikan
kesempurnaan operasi berjalan. Okey, ini pula adalah jenis yang kedua. Operasi yang kedua adalah high volume operation, operasi yang menghasilkan quantity atau capacity yang tinggi lah, dalam pengeluaran untuk menghasilkan satu quantity produk permintaan customer yang banyak. Okey. Okey, operasi aliran volume tinggi ini boleh berulang ataupun berterusan. Okey, kita tengok sikit dia punya karakteristik dia untuk operasi jenis ini. Item standard, volume standard, berterusan dan margin keuntungan yang lebih rendah. Okay. Biasanya pihak customer akan cuba untuk mendapatkan satu nilai nilai per unit yang lebih rendah. Okay. Dan sebab itulah order yang tinggi diminta ataupun dipesan kepada company tersebut. Bila kita apabila kuantiti yang banyak dilaksanakan, jadi kos akan jadi berkurangan. Kos akan jadi berkurangan dan ini akan menurunkan sedikit margin keuntungan pada industri tersebut lah. Okey, operation jenis ini, perjalanan operasi untuk jenis ini adalah biasanya akan mencetuskan ataupun meninggalkan impact untuk menghasilkan kecakapan yang tinggi dan penggunaan yang tinggi lah, okay, pada suatu mesin, okay, pada apa ni, pekerja dan sebagainya lah. Okay. Seterusnya adalah operasi aliran ispadu tinggi dengan laluan yang tetap lah. Okay. Biasanya untuk pesanan yang tinggi ini, biasanya permintaan daripada pasaran luar adalah permintaan yang tinggi dan berterusan. Jadi kuantiti yang banyak akan diminta oleh pihak pelanggan untuk dikeluarkanlah. Okay. Dan dari segi kesesakan, mudah dikenali ataupun mudah diatasi lah. Okay. Kemudian seterusnya ini adalah secara lazim memerlukan line balancing untuk merancang proses di sekitar tugas yang diperlukan lah. Okay. Kat sini maksudnya segala perancangan ataupun segala butiran input output, okay, boleh diletakkan dalam satu jadual tertentu yang kita boleh lihat plus minus ataupun kita boleh lihat dari segi kekurangan dan kelebihan ataupun kuantiti yang fluctuate ataupun apa dikatakan sebagai yang tidak balance lah. Okay. Yang kita boleh letakkan di dalam satu jadual untuk melihat sama ada penghasilan pada masa-masa tentu dari segi bilangan, dari segi kualitinya, adakah dia mencapai sasaran yang kita tetapkan. Okey, di bawah tajuk pesanan kerja ni kita lihat sikit highlight ataupun sikit penekanan yang diberikan di sini. Sebelum kita akhiri tajuk pesanan kerja, sebelum kita masuk ke salah satu lagi tajuk berkaitan dengan superior instruction. Okay. Jadi kita tengok sikit highlight ya, ataupun penekanannya. Okay, yang pertama adalah berbagai jenis persekitaran memerlukan teknik penjadualan yang berbeza. Penjadualan dalam persekitaran dengan volume tinggi biasa dilakukan melalui reka bentuk garis dan perimbangan. Penjadualan dalam persekitaran dengan volume rendah biasa melibatkan penggunaan peraturan keutamaan. Okay, di sini apa yang nak dikatakan dan sampaikan sini adalah mana-mana jenis operasi syarikat kita perlu sesuaikan dengan keadaan, terutama dari segi penjadualan. Okay. Sekiranya memerlukan volume yang tinggi, penjadualan perlulah dilaksanakan dengan betul lah. Okay, dengan betul. Dan perlu ada pemantauan secara serius dari segi keseimbangan pengeluaran permintaan. Okay. Dan bagi yang mempunyai volume rendah pula, prinsip ataupun peraturan keutamaan perlu dijadikan sebagai asas dalam menentukan produk mana yang perlu kita laksanakan dahulu, produk mana yang perlu kita laksanakan kemudian. Okay. Itu yang pertama lah. Yang kedua, teknik memuatkan kadar masukan tanpa had dan terbatas
Muatan terhad memuatkan pekerjaan hingga tahap presiden yang telah ditentukan. Muatan dapat dilakukan menggunakan jadual maju dan mundur lah. Okay. Ini dalam teknik pemantauan juga lah. Okay. Ini teknik pemantauan dalam menentukan production kita tu sama ada menunjuk kemajuan ataupun menurun dari segi pengeluarannya. Okay. Yang ketiga adalah prinsip utamaan gunakan dalam buat keputusan penjadualan. Okey, peraturan yang berkaitan dengan tarikh akhir cenderung untuk meminimalkan kelihatan maksimum pekerjaan. Okay, di sini apa yang nak dinyatakan kat sini adalah di segi penjadualan mestilah berdasarkan kepada keutamaan. Okay, terutama sekali melibatkan delivery date, okay, permintaan daripada pelanggan. Okay. Jadi guideline yang akhirnya adalah berkaitan dengan tarikh akhir due date yang telah ditetapkan oleh customer, di mana yang kita tengok di dalam tiga faktor utama yang menentukan kejayaan sektor industri tadi, time adalah salah satu daripada unsur penting dalam pelaksanaan tersebut. Okey, saya harap sebab sikit berkaitan dengan pesanan kerja, para pelajar dah dapat memahaminya. Okey. Okey, dan seterusnya kita akan tengok sedikit kaitan dengan arahan daripada superior ataupun superior instruction. Okey, terlebih dahulu pengenalannya untuk setiap organisasi ataupun setiap industri pengeluaran, okay, terutamanya mestilah terdapatnya suatu tahap hierarki dan autoriti, okay, serta rantaian perintah di dalam organisasi tersebutlah. Jadi kita nak tahu jugalah apa dia hierarki, apa dia autoriti. Hierarki ni adalah satu satu susunan, okay, satu susunan kekananan di dalam sesuatu susunan organisasi. Dan susunan kekananan tersebut mengikut tahap-tahap tersebut adalah selain daripada hierarki ataupun susunan dalam organisasi tersebut, ia adalah biasanya datang dengan autoriti. Okay. Hierarki akan datang bersama dengan autoriti, di mana susunan kekananan di dalam suatu organisasi memberi kuasa ataupun autoriti yang berbeza pada setiap individu berdasarkan kepada tahap susunan hierarki tersebut. Okay, contoh manager dan juga penyelia. Okay, berada di dalam hierarki yang berbeza lah, tahap hierarki yang berbeza, dan begitu juga dengan tahap autoriti. Tahap kuasa yang diberi kepada kedua-dua individu tersebut adalah berbeza. Okay, mengikut hierarki. Jadi rantaian perintah adalah sangat penting di dalam memastikan etika kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Okay. Pematuhan kepada perintah berdasarkan kepada autoriti. Okay. Yang kedua adalah peranan kerja dalam berdasarkan pada prinsip rantaian perintah dan garis panduan kerja melalui arahan kerja yang baik. Okay. Arahan kerja biasanya kalau mungkin para pelajar pernah terlibat dengan industri, okay, di dalam industri macam saya katakan tadi, terdapatnya struktur ataupun carta organisasi di dalam industri tersebut, di mana ia disusun dalam bentuk apa ini, dalam bentuk satu tahap by tahap, di mana setiap individu berada di tahap yang sama. Okay, walaupun di dalam jabatan yang lain ada mempunyai autoriti yang sama, okay, tetapi hanya boleh memberi arahan, okay, kepada pekerja-pekerja bawahan di dalam ataupun di dalam jabatan yang sama sahaja. Okay, sebagai contoh, pengurus bahagian pengeluaran, okay, boleh memberi arahan kepada bahagian penyelia bahagian pengeluaran. Itu juga dengan technician, pekerja am di bahagian pengeluaran. Okay.
manakala pengurus di bahagian apa ni, bahagian keuangan, okay, boleh memberi arahan kepada pekerja bawahan di bahagian ataupun jabatan keuangan tersebut sahaja. Okay, walaupun kita lihat kedua-dua pengurus ini mempunyai berada di pada tahap yang sama, tahap organisasi yang sama, tetapi arahan kerja mestilah diberi hanya kepada pekerja di bawahannya saja. Sekiranya nak disampaikan kepada pekerja di jabatan yang lain, perlulah melalui pengurus pada jabatan tersebut. Ini akan menjamin authority yang authority yang sah untuk dilaksanakan dalam organisasi tersebut lah. Okay. Dengan mengamalkan rantaian perintah yang sedemikian, akan wujudlah satu suasana atau satu environment pekerjaan yang baik dan boleh mengelakkan daripada berlaku salah faham dan juga perselisihan di antara kaki tangan di dalam organisasi tersebut. Okay, ini apa yang saya dah bincangkan tadi. Okay. Organisasi mestilah mempunyai hierarki pemerintahan yang ini memberi manfaat kepada para pekerja bawahan lah, dan para pekerja tidak akan salah faham dalam menerima sebarang arahan, okay, melaksanakan sebagai arahan. Okay, superior di dalam jabatan yang sama yang lebih memahami keadaan di dalam jabatan tersebut, dan arahan tu boleh dilaksanakan dengan berkesan berbanding campur tangan daripada superior daripada jabatan yang lain ataupun daripada struktur organisasi yang lain. Itu juga dengan hierarki juga merupakan kaedah penting dalam integriti pengurusan dan mencapai kejayaan yang berterusan. Okay. Ini adalah sebuah sikit berkaitan dengan hierarki yang juga tahap kuasa ataupun autoriti. Okay, berbalik pada organisasi, ada merupakan secara ringkasnya adalah satu gambar rajah yang menunjukkan hubungan pekerja dalam sebuah organisasi bagi menunjukkan hubungan antara manusia dengan organisasi dan tugasan yang dilaksanakan. Okay. Itu apa ni, setiap pekerja perlulah jelas dengan carta organisasi di dalam industri ataupun di dalam syarikat yang terlibat dengan pekerja tersebut lah. Okay. Jadi secara kesimpulannya untuk superior instruction ni adalah seorang pekerja perlulah memahami bahawa dalam memberi dan menerima satu arahan mestilah biasanya berdasarkan kepada tiga keadaan, di mana daripada atas ke bawah, bawah ke atas, dan juga daripada horizontal secara horizontal. Okay. Ini adalah antara tiga corak arahan lah, di mana dalam konsep organisasi yang ada di industri, arahan biasanya mestilah melalui individu yang dipertanggungjawab kan, di peringkat hierarki yang lebih tinggi disampaikan kepada hierarki yang lebih rendah. Okay. Ini adalah antara prinsip yang perlu dipahami oleh setiap pekerja lah, okay, dalam menerima arahan daripada superior lah. Okay, dan arahan yang diterima mestilah dilaksanakan, sebab arahan tersebut biasanya datang daripada pihak yang lebih tinggi. Contohnya arahan yang diterima daripada penyedia biasanya pangkal ataupun dia punya asal arahan itu datang daripada pihak pengurusan yang diturunkan mengikut peringkat berperingkat sehinggalah sampai kepada
orang bawahan ataupun pekerja di peringkat bawahan. Okey, di sini saya rasa saya dah sentuh untuk tajuk ini, iaitu dua tajuk yang kita dah bincangkan tadi, iaitu yang pertama tadi kita dah tengok dari segi pesanan kerja ataupun job order, dan selanjutnya kita tengok dari segi arahan kerja daripada superior ataupun pegawai atasan. Okey, dan kedua-dua ni adalah penting untuk kita fahami supaya semasa kita melaksanakan tugasan di dalam industri ataupun melaksanakan tugasan berkumpulan di dalam tim dari sebuah organisasi, kita dapat meletakkan diri kita di tempat yang sewajarnya dengan melaksanakan etika kerja yang terbaik untuk memastikan pihak industri terutamanya secara tidak langsung pada diri kita sendiri mendapat benefit ataupun mendapat keuntungan daripada dapat manfaat daripada amalan yang kita laksanakan. Dan untuk kuliah kali ini saya rasa kita dah sampai di penghujungnya. Jadi kita akan jumpa lagi dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang. Jadi sehingga setakat ini saya ucapkan selamat mengulang kaji apa kuliah-kuliah yang telah sampaikan pada hari ini dan juga kuliah-kuliah yang sebelum ini dengan sukarela, supaya hasil yang kita peroleh adalah hasil yang terbaik. Jadi akhir kata saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang.